semuanya. Tidak sedikit dari kita berpikir bahwa 24 jam dalam waktu satu hari itu ternyata tidak cukup. Artinya bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal hanya dalam waktu 24 jam. Nah, teman-temanku, perlu kita garis bawahi dulu nih bahwa nggak semua hal yang mungkin menurut intuisi kita itu menarik perlu dilakukan. Artinya, sebagai manusia kita juga harus berpikir bahwa kita mempunyai kapasitas tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu pula. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sudah mampukah kita mengisi 24 kotak kosong dalam sehari dengan maksimal? So, tonton terus video ini, karena di video ini akan disajikan tips and trick how to manage your time management. Kenapa ya skill yang satu ini begitu penting? Apa kita emang harus banget ya mempelajari skill yang satu ini? Emang ngaruh banget ya ke hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin di telinga kita biasa ya. Namun kalian juga harus tahu nih bahwa orang-orang sukses dan produktif ternyata punya rahasia tersendiri dalam time management mereka. Nah, di kesempatan kali ini Garasi akan bahas sedikit tips untuk manajemen waktu yang mungkin teman-teman bisa terapkan dalam kegiatan sehari-hari nih. Yang pertama, lihat prioritas. Ini terbilang cukup susah-susah gampang sih, karena terkadang kita sebagai manusia ingin melakukan banyak hal di waktu yang sama tanpa melihat mana sih prioritas utama gue. Oke, mungkin jelasnya begini. Maksud gue adalah banyak di antara kita masih belum bisa nih meluangkan waktunya secara eksplisit untuk melakukan hal-hal yang merupakan prioritas tertinggi kita. Artinya, kita banyak melakukan hal-hal yang penting untuk diri sendiri, namun masih setengah-setengah, sehingga hasil akhirnya kurang maksimal. Jadi, saran gue adalah beranikan diri buat fokus ke hal yang menjadi prioritas utama kalian. Yang kedua, buat jadwal secara spesifik. Gue tahu nih, kalian pasti mikirnya, aduh ini bakalan ribet dan ruwet. Tapi teman-temanku yang baik hati, kalian harus tahu bahwa jadwal yang teratur dapat membentuk habit kita bit by bit. Contohnya gini nih, kalian pasti pernah ngerasain zaman masih sekolah dulu, adanya aturan jam belajar dan jam istirahat yang harus kita patuhin. Nah, berangkat dari aturan jadwal tersebut, tanpa sadar membentuk habit kita buat belajar teratur dan berkualitas. Demikian pula saat jam istirahat, kita jadi lebih menghargai waktu untuk istirahat ketimbang bermain gadget. Fungsi lain dari jadwal yang spesifik adalah kita dapat mengetahui durasi waktu yang kita habiskan untuk suatu kegiatan, dan juga kita jadi tahu udah seberapa baik sih time management kita. Nah, dari sini gue gak menyarankan banget nih ke kalian untuk sekedar mengatur atau melis jadwal kalian di otak cerdas kalian, teman-teman. Lah, kenapa? Otak gue kan punya kemampuan mengingat yang super. Apa salah jika cuma ngelis di otak? Gini nih teman-teman, otak kita semua emang cerdas dan luar biasa. Namun, hal yang perlu kita hindari adalah jangan terlalu percaya pada intuisi. Sebab otak kita itu juga punya bias teman-teman. Jadi terkadang sangat mudah melihat sesuatu di otak. Namun ternyata itu juga bisa berupa tipuan loh. Yang ketiga, patuhi jadwal sendiri. Setelah buat jadwal secara spesifik, nah hal selanjutnya adalah action dari planning tersebut teman-teman. Di sini gue gak nyaranin kalian ngelakuin plan kalian 100% secara tergesa-gesa. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksud gue adalah kalian gak harus langsung benar-benar menghabiskan estimasi waktu yang kalian buat dengan sempurna. Mungkin bisa 80%, 90%, atau bahkan lebih. Tapi jangan sampai kalian menjadi orang yang perfeksionis yang harus 100%. Karena done is better than perfect. Ngelakuin atau menyelesaikan sesuatu itu lebih baik daripada membuatnya sempurna. Lalu, gimana kalau misalnya ada perubahan jadwal yang tiba-tiba dari dosen, organisasi, atau kepanitiaan? Nah, caranya adalah kembali ke step awal bahwa kita harus tahu mana yang lebih urgent dan penting untuk menjadi prioritas utama kita. Yang keempat, jangan lupa bahagia.
step terakhir nih, dan mungkin ini terdengar seru namun sering kita anggap remeh dan lupa, yaitu have some fun. Karena padatnya jadwal kita, kadang suka lupa nih untuk refreshing, menyenangkan diri sendiri. Padahal, ini penting banget loh untuk kesehatan mental kita. So guys, jangan anggap ini hal yang enteng. Karena bahagia adalah kunci agar kita lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan positif lainnya. Okay, thank you. Mungkin cukup ya gue ngebacotnya. Dan satu pesan penting yang ingin gue sampaikan kepada kita semua adalah, we don't need to be the best, but we just need to do the best. Gue Tiara dari Garasi, terima kasih.